saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, pada sore menjelang malam hari ini kita mengadakan kebaktian kebangunan rohani yang dipimpin nanti oleh Pendeta Raymond Wahyudi. Sekiranya kebaktian malam ini akan banyak menggerakkan hati kita untuk lebih mencintai Yesus dan lebih dekat lagi kita dengan pencipta kita, yaitu Tuhan satu-satunya yang kita miliki, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf, begini hujan, kebetulan kita lupa pakai pawang hujan. Mandalika, Pak. Mandalika. Jadi kebetulan saudara-saudara kita yang baru saja balik ke rumah dan tidak sempat lagi, pasti kena hujan nanti. Mudah-mudahan mereka bisa sampai di tempat ini dengan sehat dan baik. Sekian saya kira, sekali lagi selamat datang dan terima kasih kepada Pendeta Raymond Wahyudi yang bisa membuang waktu satu hari ini di Taman Safari Indonesia. Mudah-mudahan tidak menjadi lelah dan mudah-mudahan terhibur tadi dengan pandan. Terima kasih sekali lagi. Selamat.
mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita. Jangan di tengah-tengah hujan yang turun, kita boleh datang kepada Tuhan. Tuhan katakan kepada kita, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus, dan biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Selalu hati dan persoalan.
Sehingga pada kesempatan sore malam hari kami boleh bersyukur selalu akan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kami boleh bersyukur Tuhan atas karya-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga pada kesempatan ibadah kami, ibadah bangunan rohani yang boleh kami laksanakan pada kesempatan sore hari ini, sungguh-sungguh benar kami boleh dapat merindukan adanya kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Bahkan sebuah kebanggaan ketika kami bersama-sama boleh menyembah Engkau dengan sungguh-sungguh. Kami boleh belajar untuk mengagungkan Engkau dengan kesungguhan hati kami. Kami memohon pertolongan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau saja yang hadir di tengah-tengah kami. Kami memohon pertolongan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang akan menopang dan menolong kami sehingga di dalam penyembahan kami, kami benar-benar menyembah dan mengagungkan Engkau. Dan kami memohon pertolongan-Mu Tuhan. Biarlah ketika firman Tuhan disampaikan oleh hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk melayani Tuhan di dalam pelayanan firman, Pendeta Raymond dan Iwah Yudi sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan secara luar biasa, sehingga kami boleh semakin diteguhkan panggilan kami untuk boleh terus tetap ada di dalam panggilan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami boleh mengikuti teladan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dari awal sampai akhir, kiranya Engkau yang menolong kami, memimpin kami. Biarlah segala hormat pujian hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Masih tetap begini, saudara sekalian? Masih tetap begini? Masih kuat? Puji nama Tuhan. Kalau yang sudah tidak kuat boleh duduk, tapi kalau yang masih kuat, mari kita masih terus bersuka cita bersama-sama. Satu kita sekalian, kasih Tuhan menyatukan. Di mana firman Tuhan ini yang akan disampaikan oleh Pendeta Raymond dari Wahyu.
dari Matius pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Kita akan bersama-sama menyanyikan pujian kita, pujian tema kita, salib hina. Atas bukit yang jauh nampak salib itu, aku mengasihi akan salib Tuhan. Sampai pada saat kita menerima mahkota yang datang dari Tuhan, atas bukit yang persembahan ataupun persembahan kita ialah semuanya kita
berikan kepada dia. Firman Tuhan berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumpung-lumpungmu akan isi penuh sampai melima lumpang, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita akan memberikan bersama-sama dengan pujian kita diri-diri, itulah berkatmu bila laut hidup menjadi garam. Thank you.
manusia yang haus akan aliran air yang jernih, seperti tanah gersang yang merindukan datangnya hujan. Demikianlah jiwa kami saat ini Tuhan, merindukan kebenaran firman-Mu, mempelajari ajaran dari Alkitab mengenai saat pembaptisan Kristus dan perkataan Kristus, supaya kami menuruti teladan Yesus. Kami siap mendengar firman Tuhan pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Saya berterima kasih kepada Pendeta Irwanto Sudibyo yang sudah mengundang saya untuk berkhotbah pertama kali di Safari Park Baptist Fellowship. Saya senang ketika datang kemarin hari Sabtu setelah memimpin wanita dan baptis Getsemani di rumah anggota ada persekutuan. Jam 2 saya berangkat dari gereja ke tempat ini sampai di parkiran Safari Resort. Saya duluan, tinggal 2 menit gitu ya. Saya turun dan saya sungguh menikmati alam yang ada di sini. Jarang selama masa pandemi 2 tahun lebih ini, ya saya jarang untuk jalan-jalan. Paling berkunjung ke gereja-gereja cabang dari gereja, lalu pulang. Berkunjung lalu pulang karena pandemi ada dan itu masih menakutkan. Jadi sampai di sini saya menikmati keindahan alam dan dinginnya udara tanpa AC. Rupanya kalau di rumah tuh AC dinginnya hanya di kamar. Ini di semua tempat dingin ya, melebihi AC di rumah. Saya bersuka cita untuk hal itu. Pandemi ini memakan duka kita ya. Di masa pandemi penyakit saya kehilangan papa saya di bulan Juni tahun 2021. Satu bulan kemudian koko saya yang paling tua. Jadi pandemi ini meninggalkan banyak hal-hal menyedihkan bagi kita. Tapi bersyukur kepada Tuhan, apapun yang terjadi kita punya Tuhan Yesus yang menguatkan, memberikan kita penghiburan dan memberikan kita keyakinan akan hidup yang kekal. Dan yang menyedihkan bagi saya adalah saya memakamkan ayah saya. Saya yang memakamkan koko tertua saya. Karena saya pendeta ya. Jadi waktu memakamkan koko tertua, ada beberapa jenazah yang sekaligus dimakamkan dan saya memimpin. Ya, tapi saya bersyukur bahwa koko saya dan papa saya adalah orang yang sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan mereka sudah ada di rumah Bapa. Nanti ketemu dengan saya kembali. Kalau bisa jangan cepat-cepat ya. Sayangnya jangan cepat-cepat kembali. Saya juga bersyukur kepada Tuhan karena boleh bertemu dengan Ibu Yani Widya Stuti. Orangnya ramah ternyata ya. Ramah, suka ketawa, ya akrab, bicara cukup lama tadi saya dengan Ibu Yani. Kalau ada istri saya lebih lama lagi ngobrol Ibu. Seperti biasanya Ibu Pendeta tuh doyan ngobrol ya Bu ya. Pendeta ya. Dan rupanya tetapi kebaikan-kebaikan Bu Yani, keramahan, kesuka tertawaan itu menular ya kepada pekerja-pekerja Taman Safari Indonesia. Saya baru kemarin sampai tadi siang, saya melihat pekerja-pekerja di Taman Safari Indonesia ramah-ramah. Tepuk tangan dong. Dan pekerja di Taman Safari suka ketawa-ketawa semua ya. Tepuk tangan lagi dong. Tapi tidak ada yang ketawa sendiri tanpa sebab. Tepuk tangan. Oh. Tunggu ramah, suka tertawa. Ya saya senang sekali dengan Taman Safari Indonesia di Sarwa, Bogor. Kalau saya biasanya sebelum pandemi kalau ada tamu-tamu dari Amerika Serikat ya 15-20 orang saya sering bawa ke sini. Mereka senang dengan Taman Safari Cisarua. Ya. Binatangnya banyak, cukup lebih lengkap daripada yang pernah mereka lihat. Ya, dan mereka bisa kasih makan wortel ya kepada beberapa binatang. Tentu tidak singa ya. Singa nggak boleh buka, nggak boleh buka jendela. Dan mereka senang. Turun dari Taman Safari ada restoran pizza. Biasanya mampir ke situ.
Dan mereka berkata pizza di Indonesia jauh lebih enak daripada pizza di negaranya. McDonald's Kentucky di Indonesia jauh lebih enak rasanya daripada yang di negara mereka. Saya membenarkan hal itu karena saya lihat ada satu anak muda dari sana itu makan paket McDonald's. Satu paket itu ayamnya isinya dua kentang. Dia pesan 4 paket dan habis semua 8 potong ayam. Ya, tapi itu mereka senang kesini. Terima kasih untuk Taman Safari Indonesia. Saya bersyukur kepada Tuhan kali. Saya bicara dengan Pak Tony juga tadi. Wah, senang sekali ya. Pak Tony juga orangnya ramah. Tadi ngajak jalan. Ayo jalan sama saya, kata Pak Tony. Saya juga siap jalan. Ayo, Pak. Saya temani Bapak jalan. Tadi pas dia bilang, Pak, pulang pergi 12 kilo. 12 kilometer saya harus jalan. Saya berubah pikiran, Pak, terus terang. Saya berubah pikiran. Seketika itu juga, saya berubah pikiran. Terima kasih, Pak. Tapi lain kali, kalau kedua kali saya diundang berkhotbah, saya siapkan kaki saya, Pak. Saya jalan 12 kilo sama Bapak, ya. Habis itu kita ngopi. Habis itu kita ngopi, ya. Tapi tadi saya minta maaf, gak bisa menemani, Pak. Tapi saya bersyukur gak jalan sama Pak Tony hari ini. Saya lihat tempat yang harus kami jalan itu jalannya nanjak ya, Istana Pangga. Puji Tuhan saya tidak jalan sama polisi. Apalagi pulang pergi 12 kilo, minta maaf. Tapi lain kali masih siap, masih siap. Saya bersuka cita karena hari ini juga boleh berbicara tentang pribadi Yesus Kristus. Allah yang menyelamatkan saya. Allah yang memberikan kepastian hidup yang kekal pada saya. Dan Kristus yang mengubah hidup saya dari orang yang berdosa menjadi orang yang dipulihkan oleh Tuhan, dibuat waras, dibuat benar, dan berjalan bersama Kristus setiap hari. Pada malam hari ini, doktrin sebenarnya ya, atau pengajaran tentang pembaptisan, saya senang ketika mendapatkan ayat ini, Matius 3 ayat 15. Yesus berkata, biarlah hal itu terjadi, karena dengan demikian sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Pembaptisan itu adalah kehendak Allah. Kristus dibaptiskan adalah menggenapi seluruh kehendak Allah, kebenaran Allah. Jadi baptisan itu merupakan hal yang penting di dalam Alkitab. Ada makna di dalam baptisan itu. Ada lambang di dalam baptisan itu. Dan Tuhan kita dibaptis. Ini sangat membanggakan bagi saya. Ketika saya dibaptiskan, saya ikut teladan Yesus. Ada foto ya. Ini seorang remaja dibaptiskan tanggal 31 Desember 1980. Coba lihat gambarnya. Bukannya ini bahan khotbah saya. Ada. Oke, itu tadi ya. Ini imut-imut remajanya. Dia dibaptiskan di sebuah gereja baptis Indonesia Grogol tanggal 31 Desember 1980. Dan remaja ini kemudian bertumbuh menjadi pendeta baptis Indonesia yang lalu membaptiskan setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tempat pembaptisannya di berbagai macam tempat. Itu saya. Saya masih menyimpan foto pembaptisan saya 40 tahun lebih yang lalu. Dan saya bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi pendeta yang juga membaptiskan orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya merindukan semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya mau memberikan dirinya untuk dibaptiskan. Karena baptisan itu mengikuti teladan Yesus. Dan baptisan itu juga merupakan hal yang penting bagi gereja baptis. Di asas-asas kepercayaan gabungan gereja baptis Indonesia, di mana gereja kita terhisap di dalam gabungan gereja baptis Indonesia, dikatakan bahwa pembaptisan itu adalah upacara gereja yang dilakukan bagi orang yang sudah percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat
dan caranya adalah dengan dibenamkan ke dalam air yang melambangkan kematian dan penguburan orang itu atas dosa dan kebangkitannya untuk menuju hidup baru di dalam Kristus sesuai dengan Roma 6 ayat 3 sampai 6 dan Kolose 2 ayat yang ke-12. Jadi pembaptisan yang dilakukan oleh setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus juga sebagai wujud ketaatan menuruti teladan Yesus. Jadi saya merindukan kita semua kalau sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mau memberi diri kita dibaptiskan. Alkitab mencatat peristiwa saat Yesus dibaptiskan di Sungai Yordan, dan kita mau menjadi murid Yesus yang menuruti teladan Yesus itu. Mari membuka kebenaran firman Tuhan dalam Matius pasal 4. Matius pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Peristiwa yang mencatat saat Yesus dibaptiskan, dan sesuai dengan tema kita, turutilah teladanku, turutilah teladan Tuhan Yesus Kristus, supaya kita juga melakukan hal yang sama kepada Dia, dengan Dia, untuk menyerahkan diri kita dibaptiskan. Mari lihat Matius pasal 3 ayat 13, saya ingin mengajak kita untuk memperhatikan kebenaran yang pertama, turutilah teladan Yesus, memberi diri untuk dibaptiskan. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Markus 1 ayat 3 memberitahu bahwa daerah Markus 1 ayat yang ke-9 memberitahu bahwa daerah Galilea itu adalah Nazaret, tempat Yesus dibesarkan. Jadi Yesus berjalan dari Nazaret ke Sungai Yordan. Itu jarak yang cukup jauh, 48 km jaraknya. Saya itu ada sebuah tanah panti asuhan di sebuah daerah. Gereja punya 7.800 meter. Saya ketika lihat 7.000 meter itu betapa jauhnya. Saya belum pernah sampai dari ujung sampai ke ujung sana. Saya malas, saya bilang, ayo Pak Pendeta jalan sampai ujung. Saya malas. Panjang itu jauh ya. Dan ini 48 km Yesus harus berjalan dari Nazaret ke Sungai Yordan. Dan yang menjadi perhatian saya adalah saat itu pembaptisan bagi orang Yahudi hanya dilakukan bukan untuk mereka, bukan untuk orang-orang Yahudi, tetapi untuk orang-orang yang bukan Yahudi. Lalu mereka mau percaya kepada Yahweh, Tuhan, dan mereka mau masuk ke dalam agama Yahudi atau Yudaisme. Dan dalam Alkitab bahasa Inggris itu jelas sekali disebut proselit, tapi dalam bahasa Indonesia ada kata-kata itu di Matius 23:15, Kisah Para Rasul 6 ayat yang ketiga, dan Kisah Para Rasul 13:43, itu kata-kata itu adalah penganut agama Yahudi. Jadi orang yang bukan Yahudi tapi kemudian menganut agama Yahudi. Dan bagi orang Yahudi, orang seperti itu harus dibaptiskan sebagai tanda dia menjadi pemeluk agama Yahudi. Menurut Talmud dan sudut pandang Parisi Palestina, di samping harus dibenamkan ke dalam air atau dibaptis, orang itu harus juga mempersembahkan kurban dan disunat. Itu proselit namanya. Nah, ketika Yohanes Pembaptis mengajarkan bahwa semua orang perlu dibaptiskan seperti layaknya orang-orang proselit itu kepada orang-orang Yahudi, ini sebuah ajaran yang baru. Dan menurut orang-orang Yahudi ini aneh. Kami ini bangsa pilihan Allah. Kami ini sudah menjadi umat Allah. Kenapa kami harus dibaptiskan seperti orang-orang yang mau percaya kepada Allah? Jadi aneh bagi mereka. Tetapi Yohanes Pembaptis mengatakan semua orang berdosa. Semua orang harus bertobat dari dosa, termasuk kita. Kita ini orang-orang berdosa. Kita harus meninggalkan dosa kita. Kita harus bertobat. Dan kemudian harus mengatakan bukti dari pertobatanmu adalah kamu mau dibaptiskan. Termasuk orang-orang Yahudi. Ya, mereka harus bertobat dari dosanya.
dan mau dibaptiskan, kemudian mau menerima yang akan datang setelah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis mengatakan, kamu harus menerima dia yang akan datang setelah aku. Dia jauh lebih besar daripada aku. Bahkan untuk membuka tali kasutnya pun aku gak layak. Jadi orang harus dibaptiskan, orang harus percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan dibaptiskan sebagai bukti imannya. Ya. Inilah seluruh kehendak Allah yang perlu dilakukan. Alkitab kemudian mencatat peristiwa saat Yesus datang ke Galilea, dari Galilea ke Yordan, ke sungai itu dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Matius 3 ayat 13, jarak yang jauh ditempuh Yesus. Karena Yesus melihat pembaptisan ini suatu ajaran yang penting, keagamaan yang perlu dilakukan oleh setiap orang yang percaya dan bertobat. Yesus kemudian dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Kata baptis ini berbagai macam tafsiran dari orang-orang yang menafsirkan. Tetapi saya lebih senang melihat kata aslinya baptiso, itu artinya dibenamkan ke dalam air yang banyak. Jadi jelas masuk ke dalam air. Bagi saya, sekalipun ada yang mengatakan itu dicurahkan, dibasuh, tapi saya melihat arti inilah yang paling tepat. Dibenamkan masuk ke dalam air yang banyak. Orang yang membaptiskan adalah Yohanes Pembaptis. Kemudian timbul pertanyaan, kalau begitu siapa yang boleh membaptiskan sekarang? Di dalam Alkitab tidak ada aturan ya siapa yang boleh membaptiskan. Tapi bukan berarti siapa saja boleh membaptiskan. Ini yang menjadi menarik bagi kita. Kalau siapa saja boleh membaptiskan, bahaya ya. Nanti anak remaja bawa temannya percaya Yesus, lalu berkata, saya punya hak membaptiskan teman saya, jadi saya membaptiskan. Wah, itu menjadi hal yang perlu dihati-hatikan. Dan seperti orang baptis mengatakan, itu upacara gereja. Jadi pembaptisan itu diatur oleh gereja, bukan oleh kita sendiri, tetapi oleh gereja. Dan orang-orang baptis Indonesia GGB itu punya buku namanya Tata Laksana Pejabat Gereja Baptis Indonesia. Pasal pertama, bagian pertama tentang pendeta, ya, ayat yang ke-1C itu dituliskan demikian. Seorang yang memiliki gelar pendeta memiliki kelayakan memimpin upacara agung gereja, yaitu upacara pembaptisan dan perjamuan Tuhan. Jadi yang mendapat kelayakan menurut aturan gereja itu adalah seorang yang sudah mendapatkan gelar pendeta yang bisa membaptiskan menurut gereja baptis. Saya mau taat kepada peraturan ini ya. Jadi sebelum menjadi pendeta, sekalipun saya pendeta muda, gak boleh membaptiskan karena aturan gereja. Dan ini baik dibuat supaya gak sembarangan, karena baptisan itu upacara agung yang diperintahkan oleh Yesus sendiri, dan Yesus melakukannya, dan gereja perlu mengaturnya dengan sebaik mungkin, dan perlu taat terhadap aturan yang sudah dibuat sebagai gereja. Nah, mengapa Yesus dibaptiskan? Ini juga menjadi pertanyaan ketika saya menyelidiki firman Tuhan ini. Mengapa Yesus dibaptiskan? Yesus tidak perlu bertobat, karena Yesus tidak berdosa. Yesus tidak berdosa. Baptisan yang Yohanes katakan, bertobatlah kamu keturunan ular berludak, kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, dia berkata seperti itu. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Tapi Yesus tidak ada dosanya dan tidak perlu bertobat. Yesus berkata, siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapa kamu tidak percaya kepadaku? Yohanes 8 ayat 46. Pilatus ketika mengadili Yesus sebelum Yesus disalibkan, Pilatus berkata kepada orang banyak, saya tidak mendapati satu kesalahan pun dari diri orang ini. Kenapa kalian minta dia disalibkan? Tidak ada kesalahan satu pun yang aku dapati. Dan Ibrani 4 ayat yang ke-15 berkata, sebab imam besar Kristus yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi
Yesus tidak berdosa dan dia tidak perlu bertobat. Lalu kenapa Yesus harus dibaptiskan seperti layaknya orang-orang yang berdosa? Yesus melakukan hal ini supaya ia dapat memanunggalkan, menyatukan, menyamakan dirinya dengan setiap manusia yang berdosa yang dikasihinya. Yesus harus menjadikan dirinya sama, dia masuk ke dalam diri manusia seperti layaknya manusia yang berdosa. Saya begini bayangkan, saya ini suka ikan. Anggota gereja saya itu tahu saya suka melihat ikan. Jadi waktu mereka bangun gereja, nama gereja kami Getsemani, itu kami punya program pembangunan gereja namanya Garden of Prayer, taman untuk berdoa, taman doa Getsemani, sesuai dengan namanya. Nah, mereka tahu saya suka ikan, lalu mereka buatkan saya kolam ikan di depan kantor. Kolamnya cukup luas, cukup dalam. Dan mereka, Pak Pendeta, ini ikan. Mereka tahu ikan koi. Saya suka ikan koi. Udah gede-gede sekarang ya, saya ke penangkaran koi, saya lihat, saya tanya, ini harga koi ini berapa? 2 juta. Itu lebih kecil dari ikan saya. Saya berpikir ikan saya harusnya 3 juta. Biasa orang Cina pikirkan cuan ya. Oh, bisa saya jual ya. ikan koi-nya ya. Lalu ada ikan di atas mangkoknya, ada mangkok dari tanah gede. Itu saya taruh ikan koki, ikan mas koki. Jadi saya jarang stres. Karena kalau lihat mulai stres, ada ikan, stres hilang tuh. Ya, bersyukur loh. Pekerja-pekerja di Taman Safari ya, kalau stres lihat panda, hilang stresnya. Cuma mikirin, oh mesti masukin di panda ya, kalau malam. Lalu ada binatang-binatang di situ, hilang stresnya. Nah, saya punya juga, dikasih akuarium di kantor, dikasih akuarium di pastori. Anggota gereja semua kasih ya, ikannya dibelikan, makanannya juga. Kalau udah habis, mereka segera kirim satu karung gede ya. Mungkin itu ada sekitar 10 kilo, itu satu karung besar makanan ikan. Nah, ketika saya melihat, ada ikan yang terjebak di air. Dia nggak bisa keluar, ya maksudnya keluar, dia nggak bisa. Kalau enggak saya tolong dia mati. Saya lihat beberapa saat teman, saya enggak turun ke dalam air, dia mati. Saya turun ke dalam air. Saya perlu membebaskan ikan itu supaya ikan itu bisa keluar dan sampai sekarang masih hidup. Nah, Yesus begitu, dia mau menyamakan dirinya dengan manusia yang berdosa supaya manusia yang berdosa itu bisa diangkat oleh dia dari dosa untuk diselamatkan oleh dia. Di dalam baptisan itu dia mau menyamakan dirinya seperti layaknya manusia berdosa yang perlu bertobat dari dosa. Dan saya mau menyamakan manusia seperti itu. Saya masuk menjadi bagian dari manusia yang berdosa itu supaya saya bisa mengangkat mereka. Mereka harusnya mati, saya yang mati ganti. Saya perahu dengan Tuhan, dengan Kristus, pribadi Allah yang sangat mengasihi saya. Seharusnya saya mati, dia turun ke dalam dunia ini. Dia mau angkat saya, jangan kamu yang mati, saya yang mati, menebus kematian kamu akibat dosa. Dalam Ibrani 2 ayat 14-15 dikatakan demikian. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama seperti mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia, Imam Agung kita Yesus Kristus itu, membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam pertambaan oleh karena takutnya kepada maut. Jadi Yesus menyamakan dirinya, dia datang supaya mendapat bagian dalam kehidupan saya sebagai manusia. Dalam kelemahan-kelemahan manusia, dia mengalami pencobaan, tetapi dia tidak jatuh ke dalam dosa. Itu sebabnya dia bisa menebus semua orang yang berdosa dan mengembalikannya kepada Bapa. Yesus sebagai Allah yang datang dalam diri manusia sudah memberikan teladan untuk dibaptiskan. Orang-orang Kristen gereja mula-mula, ketika mereka mendengar firman Tuhan tentang Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang mati untuk menebus dosa mereka,
Dan ini benar, Yesus telah mati untuk manusia yang berdosa. Hati mereka terharu. Sama seperti kita ya. Yesus sudah mati untuk saya. Dan mereka bertanya, Tuhan-Tuhan, apa yang harus kami lakukan? Petrus berkata, pribadi itu untuk dibaptiskan. Jadi ini satu hal yang penting bagi kita semua. Turutilah teladan Yesus. Yesus sendiri dibaptiskan. Kalau ada orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, malam hari ini, kau perlu mengikuti teladan Kristus untuk memberi dirimu dibaptiskan. Umur berapa Pak Pendeta boleh dibaptiskan? Ini seringkali menjadi pertanyaan yang menarik. Tadi remaja, itu remaja saya. Kapan sih orang bisa dibaptiskan? Saya begini, orang itu harus mengambil keputusan dalam dirinya sendiri, bukan karena suruhan, bukan karena paksaan orang tuanya, dan dia digerakkan oleh Roh Kudus untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Lalu kalau orang baptis ini menarik, dia harus mengambil keputusan setelah pendeta selesai berkhotbah, dia berjalan maju ke depan. Dan saya melihat bahwa orang itu sudah bisa percaya secara pribadi bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, kan dia mengambil keputusan untuk maju ke depan atas dorongan Roh Kudus dan atas keinginan dirinya itu. Jadi kalau ada orang yang seperti itu, dia sudah bisa percaya dan dia layak untuk diajar, dipersiapkan untuk dibaptiskan. Ikutilah teladan Yesus, memberi diri dibaptiskan. Yang kedua, turutilah teladanku, penggenapan seluruh kehendak Allah. Teladan Yesus adalah mau menggenapi seluruh kehendak Allah. Kita melihat dalam Matius 3 ayat 14-15. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Ini suatu kerendahan hati sebenarnya. Yohanes membaptis saat itu jauh lebih terkenal dari Yesus, karena Yesus belum memulai pelayanannya dan Yohanes sudah memulai pelayanan. Dia memiliki kerendahan hati untuk menyebut, engkau yang datang kepadaku, akulah yang seharusnya dibaptis olehmu. Tetapi Yesus juga jauh menunjukkan kerendahan hatinya. Dia tahu dia lebih besar dari Yohanes, tapi dia mau memberi dirinya dibaptis oleh Yohanes. Jadi kita melihat ada keteladanan, kerendahan hati di sana. Yang menjadi pemikiran saya adalah, ada orang-orang yang menolak untuk dibaptiskan atau diselamkan sebagai pengakuan iman mereka. Ada orang-orang yang seperti itu. Mereka berkata, ngapain saya harus dibaptiskan? Baptiskan kan tidak menyelamatkan, kata orang itu. Ada orang juga berkata, saya sudah beriman kepada Yesus, saya sudah selamat, maka gak perlu dibaptiskan. Ada kebenaran dalam perkataan itu. Baptisan tidak menyelamatkan. Segala perbuatan usaha kita tidak akan pernah membawa kita untuk diselamatkan. Tetapi semua karena kasih karunia Allah, anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Ada juga orang yang mengatakan, dan saya pernah dengar langsung, saya hanya mau dibaptiskan atau diselamkan kalau dilakukan di sungai Yordan seperti Yesus. Tetapi saya berkata, kita tidak menyarankan kita seperti itu, bahwa baptisan itu harus ke sungai Yordan. Saya sudah ke sungai Yordan beberapa kali. Saya lihat sungai-sungai di Taman Safari juga ada. Baik-baik juga sungai di sini. Pembaptisan yang penting itu ada cukup air untuk membenamkan orang, membaptiskan. Jadi gak perlu sungai Yordan. Kalau ada di Taman Safari air yang cukup dalam untuk membaptiskan, kenapa tidak ya? Asal jangan baptiskan di kolam buaya. Ya, jangan ya, Pak Pendeta ya. Jangan baptiskan di kolam kuda Nil. Jangan. Tapi tidak harus di Yordan, jadi sungai Yordan tidak harus ya. Ini upacara yang diatur oleh gereja. Jadi gereja yang atur tempatnya di mana? Biasanya gereja baptis itu terkenal dengan ciri baptisan. Sebab itu biasanya gereja-gereja baptis di belakang mimbar itu ada kolam baptisan untuk memperlihatkan kepada orang-orang, kalau kau sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kau sudah bertobat, dan kau harus membuktikan imanmu itu dengan cara dibaptiskan. Saya sebagai pendeta baptis sudah membaptiskan di kolam baptisan gereja.
Saya bersyukur kepada Tuhan, sekalipun masa pandemi terjadi, kolam gerejanya nggak pernah kering ya, selalu ada baptisan. Beberapa kali pembaptisan di kolam gereja semasa pandemi 2 tahun ini. Tapi peraturannya ketat. Saya berkata, kalian yang mau dibaptis harus tes antigen. Kalau negatif, baru kita pembaptisan. Saya juga di tes ya. Saya PCR malam. Saya akan tes PCR supaya kita sama-sama sehat. Dan waktu pembaptisan jangan buka masker. Maskermu sekalian dibaptis ya. Jadi saya pakai masker juga ya. Dan di kolam gereja membaptiskan beberapa kali, seminggu lalu 5 orang baru dibaptiskan di gereja pakai masker sesuai dengan protokol. Selain di kolam gereja, saya juga pernah membaptiskan di sebuah gereja di daerah cabang kami. Dan gereja itu kecil, belum terlalu banyak orangnya, dan gereja itu gak punya kolam baptisan. Saya masuk ke dalam kamar mandi gereja itu. Kamar mandinya cukup besar, baknya. Saya kan kecil ya. Saya lihat, wah ini saat saya masuk ke sini, ke kolam mandi aja, di bak mandi aja, airnya cukup ini. Jadi saya bilang, Pak, dia saya mandi, kita baptis di sini aja. Di bak mandi gereja ini. Cukup besar ya. Dan satu persatu masuk, saya baptiskan. Ya harus membenamkan seluruhnya ya. Dari kata arti kata baptis itu membenamkan ke dalam air yang dalam. Jadi dibenamkan. Dan dalam baptisan itu kan ada lambang ya, kematian. Saat orang itu dibaringkan itu melambangkan kematian. Sudah pernah lihat pembaptisan kan ya, sudah beberapa kali pembaptisan. Itu melambangkan kematian Yesus atas dosa kita, kematian kita atas dosa itu. Kemudian dimasukkan ke dalam air ya. Itu melambangkan penguburan, penguburan Yesus, penguburan kita atas dosa. Biasanya gak lama ya pendeta untuk membenamkan ya. Itu diangkat lagi kan ya. Diangkat lagi ya. Berapa paling 2 detik, 3 detik ya. Tapi Pak Pendeta, kalau orang itu bekas preman agak lama sedikit ya. Beberapa detik lah ya. 10-15 detik. Dosamu banyak. Baru diangkat. Dan diangkat itu melambangkan kebangkitan. Kebangkitan untuk menuju hidup baru di dalam Kristus. Jadi airnya cukup di bak mandi itu, saya senang ya. Kemudian saya pernah membaptiskan di bendungan. Gereja itu gak punya bak baptisan, kolam kamar mandinya juga gak cukup besar. Cari di bendungan. Wah, bendungan itu air ngalir. Saya ini harus berpikir, bahaya. Air ngalir saya gak bisa berenang. Saya bisa berenang gaya dada doang. Nyemplung, pus, tenggelam saya. Gaya dada. Jadi saya cari orang yang paling kuat badan. Kamu sini turun. Kamu diri dekat saya. Jangan dekat yang dibaptis, dekat saya aja. Eh kalau saya hamil, kan takut saya ya. Jadi begitu ya, itu mesti pakai taktik juga ya. Di bendungan itu airnya mengalir, saya baptiskan. Pernah juga membaptiskan di daerah pedalaman Riau, susah air. Itu kebun sawit semua isinya. Dan harus mencari tempat. Jadi ada cukup air. Minta maaf ya, warna airnya kotor sekali. Mungkin berkas binatang berendam di situ. Tapi saya lihat ini harus cocok. Kita di sini aja baptisannya. Masuklah ke dalam air yang cukup itu untuk membaptiskan. Dan senang rasanya. Belum lama di SP2 ya, SP2 Pekanbaru, saya mau membaptiskan lagi jemaat di sana cabang. Mereka belum, pendetanya gembala sidang belum jadi pendeta, jadi saya diminta untuk membaptiskan. Pak pendeta, kita membaptiskan di sungai. Saya itu orang kota ya, dari lahir di kota Jakarta, meskipun pinggiran, tinggal di pinggiran kota Cengkareng itu kan pinggiran ya. Saya tinggal di sana, tapi saya itu pengen lihat alam. Jarang saya lihat alam ya, paling lihat rumah, lihat kebun. Tinggal saya di sekarang di Guntur itu dekat Kuningan, Rasuna Said. Jadi di belakang rumah itu ada gedung-gedung tinggi. Gak pernah saya lihat ada pohon-pohonan banyak. Jadi, wah rindu. Wah seneng nih lihat sungai. Sungainya bagus, Pak Pendeta. Daerahnya bagus. Wah saya puji Tuhan, refreshing. Tapi sampai ke sana, ekspektasi saya terlalu tinggi. Itu hanya air sedikit. Pemandangannya, atasnya jembatan. Jadi, bawahnya ada air sedikit.
ya sudah, yang penting bisa membaptiskan orang di tempat itu. Mengapa kita perlu dibaptiskan? Mari kita lihat jawabannya melalui peristiwa saat Yesus dibaptiskan. Ketika Yohanes Pembaptis berhadapan dengan Yesus, dan dia tidak mau membaptiskan Yesus karena dia merasa engkau jauh lebih besar dari saya. Saya gak layak buka tali kasutmu, tali sepatumu saya gak layak. Tapi Yesus berkata apa? Yesus berkata kepada dia, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapi seluruh kehendak Allah. Ya? Menggenapkan itu menyelesaikan dengan sempurna. Kehendak itu dari kata dikaisuna, dikaisuna itu kebenaran. Jadi kita harus menyempurnakan seluruh kebenaran Allah. Saya harus dibaptiskan karena itu kehendak Allah bagi saya, bagi Kristus. Dia mengerti Allah mau supaya Yesus dibaptiskan. Karena Yesus memberitahu kemudian, baptisan itu melambangkan kematiannya. Jadi kehendak Allah, kebenaran Allah itu, Yesus akan mengalami kematian untuk menebus dosa saya, untuk menebus dosamu, dosa kita semua. Ya, baptis itu lambang kematiannya. Yesus berkata demikian, aku harus menerima baptisan. Dan betapa susah hatiku sebelum hal itu berlangsung, itu menjelang saat kematiannya. Lalu dalam kesempatan lain Yesus berkata kepada dua orang muridnya, aku mau engkau tempatkan saya di sisi kiri dan sisi kanan. Yesus bilang kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jadi kematian Yesus di salib itu kematian yang sangat menderita, dan seolah-olah itu membenamkan Yesus dalam penderitaan yang sangat dahsyat. Dan itu dilambangkan ketika dia dibaptiskan. Itu seluruh kehendak Allah. Yesus mengalami kematian untuk menebus dosa manusia, menebus dosa saya, menebus dosa bapak, ibu, saudara, dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Dia harus menanggungnya dengan penderitaan yang sangat dahsyat. Dan dia mengatakan, kematian itu seolah-olah membenarkan saya. Dapatkah kamu dibaptis oleh baptisan yang harus aku terima? Murid-murid Yesus kemudian akan mengalami hal itu juga. Jadi ini merupakan kehendak Allah, ya, pembaptisan itu. Yesus harus mengalami kematian dengan cara disalibkan, dan sebagai kegenapan dari kehendak Allah, kebenaran Allah. Dulu manusia berpikir kehendak Allah, kebenaran Allah itu bisa saya cari sendiri. Orang-orang Yahudi berpikir kebenaran, kehendak Allah itu ada dalam kitab, ketaatan saya melakukan Taurat. Tetapi Allah bilang, kebenaranku ada di dalam Kristus. Penebusan dosa ada di dalam Yesus. Dan dia harus menanggung semua dosa manusia melalui kematian. Jadi, kalau ada di antara kita yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, kau perlu menerima pada malam hari ini. Karena kau tidak akan selamat tanpa Yesus. Dan dia mau mati untuk menebus dosa. Jadi terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Saya mau, kita semua mau dibaptiskan sebagai pernyataan bahwa kematian Yesus sebagai penebusan dosa bagi kita. Dan telah dikubur, dosa saya sudah dikubur oleh Yesus. Ketika saya membaptiskan, saya teringat ketika saya dibaptiskan, terus terang. Ketika saya membaptiskan orang, saya teringat akan pembaptisan saya. Dan saya ketika mengenang kembali perjamuan Tuhan seperti yang biasa kita lakukan di Jumat Agung, saya mengenang kematian Yesus yang sudah mati untuk saya. Dan saya merasakan, saya harus hidup untuk Kristus. Saya sudah mati di dalam dosa saya. Yesus sudah mati untuk dosa saya. Dosa saya sudah dikubur bersama-sama dengan penguburan Yesus. Dan saya bangkit untuk hidup baru di dalam Tuhan. Saya selalu mengenang itu. Jadi sekaligus membaptiskan, sekaligus ingat. Foto itu makanya saya simpan. Itu tahun 80, saya masih berusia 10 tahun. Jadi saya simpan foto itu dan mengenang. Berilah dirimu dibaptiskan. Itu kehendak Allah bagi keselamatan kita ada di dalam Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus sudah mati, dilambangkan dengan pembaptisannya. Dan kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita juga harus mau dibaptiskan, karena kehendak Allah nyata bagi keselamatan manusia berdosa di dalam Kristus. Yang ketiga,
Turutilah teladan Yesus, karena pembaptisan adalah tindakan Yesus yang menyatakan Bapa berkenan kepadanya. Pembaptisan Yesus itu menjadi maklumat atau pengumuman bahwa Allah Bapa berkenan kepada anaknya yang tunggal itu. Kita dapat melihat kebenaran itu dari Matius 3:16-17 yang tertulis demikian. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengar suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Gereja melihat pembaptisan Yesus itu sebagai sesuatu pengajaran yang sangat penting. Karena dari peristiwa pembaptisan itu, gereja menyebut itu sebagai acara, sebagai peristiwa epifani atau teofani, sebagai suatu arti pernyataan Allah. Jadi di dalam Yesus bisa dilihat, Yesus memanifestasikan, Yesus menampakkan Allah dalam dirinya, atau Allah memanifestasikan dirinya di dalam Yesus Kristus. Dalam peristiwa pembaptisan ini kita melihat ada suara dari surga, itu suara Bapa. Ada anak yang dibaptiskan dan ada Roh Allah yang turun kepada Yesus. Kita diberitahu oleh firman Tuhan Bapa adalah Allah, anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Tetapi kita tidak percaya kepada tiga Allah, tetapi satu Allah. Ini hal yang penting bagi kita. Orang Kristen tidak pernah menyembah tiga Allah. Kita tahu Bapa adalah Allah, anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah, tetapi tidak ada tiga Allah, hanya satu Allah yang kita sembah. Itulah pribadi-pribadi yang dinyatakan Alkitab. Pribadi Bapa, pribadi anak, pribadi Roh Kudus yang kita miliki dalam hidup kita sebagai orang percaya. Tuhan Allah Kristus Yesus adalah Tuhan, anak adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan, Bapa adalah Tuhan. Tetapi tidak ada tiga Tuhan, satu Tuhan. Itu keyakinan kita dan nyata di dalam peristiwa pembaptisan Yesus itu. Dan ini diperkenan oleh Allah dan kemudian dinyatakan oleh kita bahwa pembaptisan Yesus itu menyatakan Bapa berkenan kepada Yesus. Kita tahu, jadi Bapa sudah memberikan kepada Yesus firman-Nya diperkenan. Pekerjaan pelayanan Yesus diperkenan oleh Bapa. Pengorbanan Yesus di atas salib untuk menebus dosa manusia diperkenan oleh Bapa. Dalam Kristuslah seluruh kehendak Allah nyata. Jadi apa lagi yang kita ragukan dalam Yesus? Saya bersyukur, saya percaya kepada Yesus. Dia menemani hidup saya setiap hari dalam Roh Kudus. Dia berjalan bersama saya setiap hari. Ketika saya mengalami kesedihan, Roh Kudus menghibur saya. Ketika saya jatuh ke dalam dosa, Roh Kudus mengingatkan jatuh dalam dosa. Cepat bertobat, kembali kepada Tuhan, kembali kepada Kristus menebus dosa. Dan saya kembali kepada Tuhan, saya perlu bertobat, saya perlu mengakui dosa saya, dan saya hidup baru kembali terus mengalami hal itu di dalam Kristus. Itu penting sekali bagi kita, karena saya melihat seluruh kebenaran Allah, seluruh kehendak Allah ada dalam Yesus Kristus. Dan Yesus kemudian memberikan amanat agungnya bagi kita. Apa amanat agung Tuhan? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa itu muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan setelah itu Yesus naik ke surga, menjadi tugas bagi kita untuk memberitakan Injil kabar baik. Dan kita perlu menyerahkan diri kita untuk percaya kepada Yesus dan dibaptiskan sebagai orang yang taat mengikuti teladan Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama. Hari ini, kalau ada di antara saudara yang merasa saya masih berdosa, dosa ini masih mengikat saya, kau perlu datang kepada Yesus. Saya punya persoalan, saya punya masalah. Kehendak Allah ada dalam diri Yesus. Kuasa Allah ada dalam diri Yesus. Datanglah kepada Yesus. Saya mau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini saatnya kau perlu mengambil keputusan
berjalan ke depan. Kalau kau tidak menerima Yesus, dosamu tetap ada. Dan engkau berada dalam kebinasaan. Engkau perlu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Malam ini datanglah kepada Yesus. Akuilah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau engkau sudah mengaku percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan kau belum dibaptiskan, kau belum mengikuti teladan Yesus, kau perlu mengambil keputusan malam ini. Saya juga mau dibaptiskan seperti Yesus dibaptiskan. Saya ingin dibaptiskan untuk ikut teladan Yesus dibaptiskan. Kita perlu mengambil keputusan kembali. Saya dan Bapak Ibu saudara bangkit berdiri bersama. Kalau ada yang saudara mengambil keputusan, saya ingin berdoa bagi saudara. Tinggalkan tempat duduk-Mu, berjalanlah ke depan. Apapun keputusan-Mu, kau mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat-Mu, engkau mau mengakui dosa-dosa-Mu di hadapan Tuhan dan Dia akan mengampuni dosa-Mu. Engkau ingin dibaptiskan, saat ini saat yang tepat. Berjalanlah ke depan dan berdoa bersama saya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami bersyukur ke firman Tuhan, keteladanan Yesus Kristus, pribadi Allah yang dibaptiskan, mengajarkan kepada kami kematian-Mu yang dicerminkan dalam pembaptisan kematian, penguburan, kebangkitan. Bapa kami berdoa, kalau ada di antara kami yang masih hidup dalam dosa, biarlah mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya mereka mengalami pengampunan dosa. Kalau di antara mereka ada yang berbeban berat, biarlah mereka boleh datang kepada Kristus Allah kami, yang memiliki kuasa untuk membebaskan setiap orang dari beban mereka. Dan kalau ada yang belum dibaptiskan tapi sudah percaya Yesus, biarlah boleh membuka diri untuk menerima pembaptisan bagi dirinya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Mari kita menaikkan pujian. Tuhan, inilah hidupku. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara, kalau engkau ingin mengambil keputusan, jangan malu. Tinggalkan tempat duduk, berjalan ke depan. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Silakan. Nyatakan kepada Tuhan. Yesus sudah mati dalam kamu. Tinggalkan dosamu. Mari bertobat. Saya berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Tinggalkan tempat duduk, berjalan ke depan. Silakan. Ada di antara saudara yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu dan mau dibaptiskan, berjalan ke depan. Mari berdoa bersama saya. Tinggalkan tempat duduk. Silakan. Berjalan ke depan. Serahkan hidupmu bagi Kristus. Kita ingin pujian yang bersama. Silakan, saya mau berdoa bagi Bapak Ibu Saudara.
ketika firman Tuhan sudah selesai diberitakan, firman Tuhan mengajak kepada kita supaya kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Mungkin masih ada beban-beban dosa yang membuat hubungan kita terputus dengan Tuhan. Mungkin kita sedang menghadapi pergumulan hidup, hubungan antara suami istri, anak orang tua, ayah ibu. Bahkan mungkin ada masalah-masalah yang lain yang menyebabkan kita tidak mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah pada kesempatan malam hari ini kita boleh datang kepada Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan mengubahkan kehidupan kita bersama-sama. Mungkin kita tidak sejalan dengan kehendak Tuhan ketika kita menjadi seorang pekerja yang mungkin kita sedang dalam kondisi yang lemah sehingga kita tidak melakukan pekerjaan kita dengan baik. Bahkan mungkin hidup kita tidak benar. Kita perlu datang kepada Tuhan. Bahkan mungkin jika ada pergumulan-pergumulan hidup secara pribadi, perekonomian kita, pendidikan anak-anak kita yang membutuhkan kekuatan yang datang dari Tuhan, bahkan masalah-masalah yang sedang kita hadapi, biarlah saudara datang kepada Tuhan sebelum saudara pulang dari tempat ini. Biar saudara merasakan kuasa Tuhan, saudara sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memulihkan kehidupan saudara dan kehidupan kita semuanya. Berdoa saya pribadi. Secara pribadi saudara, kalau saudara ingin didoakan, apapun pergumulan saudara, saudara boleh katakan, saya berdoa untuk saudara. Tuhan, ini pergumulanku. Tuhan, ini bebanku. Tuhan, aku mau datang kepadamu. Tuhan, inilah masa depanku yang mungkin aku tidak pernah pikirkan. Kalau ada di dalam hidup saudara, saudara ingin didoakan pergumulan saudara, saudara boleh angkat tangan saudara. Puji Tuhan. Kalau masih ada yang perlu didoakan, aku ingin Tuhan menjadi ayah yang baik. Aku ingin menjadi istri yang baik. Aku ingin menjadi anak yang baik. Aku ingin menjadi karyawan yang baik. Aku ingin menjadi jemaat yang sungguh-sungguh baik di hadapan Tuhan. Kalau ada, saudara punya perlu depan, saudara, silakan angkat tangan saudara. Saya berdoa untuk saudara. Masih ada pergumulan saudara? Saudara boleh katakan, sebelum saya mengambil di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seorang hambamu, kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulannya, yang sudah mengangkat tangan. Tuhan, nyatakan kuasamu supaya sungguh-sungguh kuasa mencabut tangan di dalam hidupnya. Bahkan ketika kami bersama-sama mungkin merasa diri malu, ketika kami ingin mengangkat tangan kami, tetapi ketika kami boleh berdoa bersama-sama dengan pergumulan kami secara pribadi, kami serahkan Bapa, biarlah Kau campur tangan di dalam hidup kami. Sehingga Allah kami yang baik, Allah yang harus berperan menolong di dalam hidup kami. Nyatakan kehendak-Mu dan aku mau turut kehendak-Mu Tuhan. Dan biar Kau pakai kami secara luar biasa dalam hidup kami. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku. Oh,
diri kami dalam tanganmu, supaya setiap jalan langkah kehidupan kami seturut dengan kehendak dan rencanamu, dan biarlah kehidupan kami sungguh-sungguh penuh dengan kemuliaanmu, dan hidup kami memuliakan namamu. Terima kasih Tuhan, ketika kami meninggalkan tempat ini, biarlah sungguh-sungguh berkat-Mu mengalir di dalam kehidupan kami. Saudara sekalian, pulanglah, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, pertolongan Roh Kudus akan menyertai kehidupanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bahkan biarlah saudara sekalian dipenuhi dengan berkat-berkat Tuhan, dan biarlah saudara sekalian dimanapun saudara berada, saudara juga dipenuhi dengan hati yang memberkati banyak orang dari sekarang sampai selama-lamanya.